Jumpa kembali dengan channel kami, channel Indonesian Agate Hobby TV, channel referensi bagi para pecinta, penghobi, dan kolektor batu akik Nusantara Indonesia. Saudara-saudaraku semua, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tentang batu akik Sodolana yang konon katanya sangat bermanfaat dan berkhasiat bagi para lelaki. Sebelum kita mengupas tentang batu akik Sodolanang ini, jangan lupa selalu mendukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share agar kami selalu semangat dalam membuat konten dan selalu menebarkan informasi untuk Anda semua. Banyak dari sebagian orang percaya akan manfaat dan khasiat dari batu akik. Bahkan terlebih mereka percaya akan energi yang terkandung di dalam batu akik tersebut. Salah satunya, batu yang sangat dipercaya akan manfaat dan khasiatnya dari sebuah energi yang terkandung di dalam batu tersebut adalah batu Sodolana. Batu akik Sodolanang adalah merupakan sebuah batu akik permata ataupun batu mustika yang memiliki ciri khas tanda garis seperti angka 1. Batu jenis ini sering juga disebut dengan batu mustika Sodo Sakler atau maknanya lidi sebatang. Banyak orang mengenal batu ini karena keunikan alami yang ada di dalamnya yang jarang ditemukan di batu jenis lainnya. Batu akik Sodolanang merupakan jenis batu alami yang secara umum dalam masyarakat dipercayai memiliki manfaat tuah kegunaannya. Meneguhkan iman dan keberanian, meningkatkan vitalitas dan daya tahan untuk sarana pria dewasa agar perkasa. Dan akik Sodolanang merupakan jenis batu alami yang memiliki keindahan daya tarik pesona tersendiri. Untuk Anda yang ingin memiliki batu akik Sodolanang, selain karena manfaat khasiatnya, juga sebagai koleksi antik karena keindahan serta pesonanya secara fisik alami. Batu akik Sodolanang ini memiliki pesona garis yang alami dan asli. Karena ketenarannya, batu akik Sodolanang juga menjadi salah satu batu akik yang sangat diburu oleh para kolektor dan pecinta batu akik mustika ataupun batu akik permata. Baik yang berasal dari tarikan gaib hingga batu mustika isian. Umumnya batu mustika Sodolanang ini memiliki motif yang mirip dengan pamor kerisnya, yakni terdapat garis atau guratan yang memanjang dan sepintas mirip akik junjung derajat. Batu akik Sodolanang umumnya dipergunakan untuk pengasihan atau pelet lawan jenis. Meskipun ada juga yang menambahkan khodam-khodam untuk berbagai keperluan seperti menambah kewibawaan, karisma, kedikdayaan hingga kekebalan. 11 manfaat batu akik Sodolanang untuk pengasihan. Yang pertama, membuat Anda lebih mudah menaklukkan para wanita cantik yang Anda inginkan. Yang kedua, menjadikan Anda pria yang banyak diminati wanita. Yang ketiga, membuka peluang Anda mendapatkan wanita lebih dari satu. Yang keempat,
Anda akan lebih murah senyum kepada wanita manapun, sehingga mampu menarik simpati hati para wanita. Yang kelima, membuat wanita terkesan dengan penampilan Anda yang menunjukkan pria sejati dan mampu untuk memimpin. Yang keenam, menjadikan Anda lebih percaya diri dan lebih tenang ketika mendekati wanita yang ingin Anda ajak berkenalan. Yang ketujuh, Anda akan selalu sukses dalam berkenalan selama Anda menggunakan cara yang tepat dan sopan. Yang kedelapan, menjadikan Anda pria yang berkualitas dan mampu berkomunikasi lancar ketika Anda sedang berhadapan dengan wanita idaman yang ingin Anda kenal. Yang kesembilan, Anda akan mampu mencairkan suasana yang kaku, berubah menjadi rileks dan santai, sehingga pembicaraan mengalir tanpa ada skenario. Yang kesepuluh, menghindarkan Anda dari persaingan yang kurang sehat. Yang kesebelas, melanggengkan dan mengharmoniskan hubungan Anda dengan pacar, pasangan, atau istri Anda. 11 manfaat batu sodolanang untuk kerejekian. Yang pertama, sebagai sarana mempercepat aliran rejeki ke dalam diri Anda. Yang kedua, memudahkan Anda dalam mendapatkan rezeki dari segala penjuru. Yang ketiga, Anda akan menjadi seperti magnet rezeki dalam hidup. Yang keempat, mendatangkan rezeki yang tak pernah Anda duga sebelumnya. Yang kelima, pintu rezeki Anda akan terbuka lebih lebar sehingga aliran rezeki semakin deras. Yang keenam, menetralisir semua energi kesialan dan mendatangkan energi rezeki. Yang ketujuh, membantu Anda menemukan ide kreatif yang bisa Anda gunakan untuk mendatangkan rezeki. Yang kedelapan, mendatangkan keberuntungan Anda di setiap usaha atau bidang pekerjaan Anda. Yang kesembilan, memudahkan Anda menemukan relasi yang tepat untuk mengalirkan rezeki ke dalam diri Anda. Yang kesepuluh, jika Anda mempunyai usaha, maka tempat usaha Anda akan semakin ramai dengan konsumen. Yang kesebelas, menajamkan intuisi Anda perihal kebutuhan yang dibutuhkan manusia, sehingga Anda mampu melihat peluang bisnis yang cocok untuk Anda. 11 manfaat batu akik sodolanang untuk perlindungan gaib. Yang pertama, sarana pagar gaib yang akan melindungi diri Anda. Yang kedua, menangkal segala macam serangan gaib dan ilmu hitam seperti sihir, santet, guna-guna, teluh, gendam, hipnotis, dan segala macam ilmu hitam lainnya. Yang ketiga, menetralisir energi negatif yang ada di rumah atau tempat usaha. Yang keempat, memancarkan aura tempat usaha yang Anda kelola sehingga menarik konsumen datang ke tempat Anda untuk membeli jasa yang Anda tawarkan. Yang kelima, belunturkan energi kesialan yang ada dalam diri Anda. Yang keenam, menghilangkan energi negatif dan mengganti dengan energi positif sehingga Anda bisa memaksimalkan usaha yang Anda kerjakan. Yang ketujuh, dalam keadaan yang tidak memungkinkan Anda untuk menghindar, energi khodam akan memproteksi tubuh Anda dan membuat lebih kebal dan tahan terhadap pukulan. Yang kedelapan, menangkal dan mengembalikan energi negatif yang dikirimkan orang lain untuk Anda dan keluarga, jika itu sudah melampaui batas kewajaran. Yang kesembilan,
energi positif murninya akan membentuk perisai gaib yang tidak mudah ditembus oleh energi negatif apapun. Yang ke-10, bisa Anda gunakan untuk menetralisir energi negatif di tempat-tempat angker dan wingit. Yang ke-11, dalam keadaan yang benar-benar terdesak dan terpaksa, Anda harus melayangkan pukulan, maka pukulan Anda bisa mematikan lawan. Baiklah saudara-saudaraku semua, itulah sedikit informasi tentang batu akik Sodo Lanang. Masalah kepercayaan kami kembalikan kepada diri Anda masing-masing. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share agar kami selalu semangat dalam membuat konten dan selalu menebarkan informasi untuk Anda semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.